Ngapain lu di sini? Kita kembar. Iya, aku mau ikut. Kita kan dua. Dua. Menjadi bridesmaid dalam acara resepsi pernikahan Reza Zakaria bersama istri, Putri Isnari sudah tidak sabar ingin kenakan baju pengantin bersama Abidi Asis, kekasih tercintanya. Halo semua, jumpa lagi di channel kami, Fantastic Official. Kali ini Mimin kembali sajikan aktivitas terbaru dari Putri Isnari yang menghadiri acara resepsi pernikahan Reza Zakaria. Nampak di situ Putri Isnari hadir bersama teman-teman seprofesi lulusan DA atau LIDA yang hadir dalam acara resepsi pernikahan Reza Zakaria tersebut. Namun yang menjadi perhatian yakni ketika Putri Isnari bersama Aulia ditugas untuk menjadi bridesmaid sang pengantin wanita. Di situ Putri Isnari seolah membayangkan seperti apakah rasanya kebahagiaan ketika dirinya mengenakan baju pengantin bersama calon suami tercintanya yakni Abidi Asis nantinya. Datang bersama Ridwan Naibaho, Selvi, Rani dan juga para alumni DA dan LIDA lainnya, Putri Isnari menebar beberapa keseruan dengan bernyanyi dalam sebuah acara resepsi pernikahan Reza Zakaria tersebut. Tidak hanya itu, Putri Isnari nampak terlihat sangat cantik dengan busana yang ia kenakan. Para alumni LIDA dan DA pun memprediksi bahwa pernikahan yang akan terjadi lagi setelah Reza Zakaria ini adalah Putri Isnari dan Abidi Asis itu sendiri. Sehingga hal itu diaminkan oleh Putri Isnari bersama Abidi Asis dan meminta doa kepada rekan-rekannya agar semua yang diharapkan dan dinantikan oleh Abidi Asis dan Putri Isnari tersebut berjalan dengan lancar. Lalu seperti apakah keseruan yang terjadi dari Putri Isnari bersama rekan-rekan lainnya ketika hadir dalam acara resepsi pernikahan Reza Zakaria? Yuk kita simak videonya bersama-sama. Kembar. Iya, aku mau ikut. Kita kan dua. Dua apa? Dua kita mau jadi bisnis. Oh iya iya. Seperti itulah keseruan Putri Isnari bersama para rekan-rekan DA dan LIDA lainnya dalam acara resepsi pernikahan Reza Zakaria. Jadi, buat kalian yang tidak mau ketinggalan kabar-kabar terbaru dari Putri Isnari dan Abidi Asis, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini